Sementara itu, pemirsa, Gunung Lewu Tobi laki-laki Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan ketinggian kolom abu mencapai 2.500 meter disertai lava pijar dan juga api. Kolom abu teramati berwarna coklat dengan intensitas tebal, condong ke arah barat daya dan barat. Hingga Senin malam sudah tercatat 7 kali erupsi yang disertai lava pijar dan juga api. Masyarakat diimbau waspada potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewu Tobi laki-laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Saat ini Gunung Lewu Tobi laki-laki berada pada status level 4 atau awas. Pemirsa, akibat jalan rusak dan keterbatasan akses kendaraan, warga terpaksa menandu jenazah sejauh puluhan kilometer dengan berjalan kaki selama 4 jam di Maros, Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan sarung serta bambu, warga saling bergantian membawa jenazah anggota polisi ke hutan. Viral di media sosial, warga menandu jenazah seorang anggota polisi kehutanan bernama Rizal umur 40 tahun yang meninggal dunia akibat kelelahan setelah mengendarai motor trail menuju Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Jenazah ini tidak bisa dievakuasi dengan ambulans lantaran jalan rusak parah dan tidak tersentuh pembangunan. Selama 4 jam, jenazah almarhum ditandu secara bergantian dengan alat seadanya dan menggunakan senter sebagai alat penerang jalan. Warga berjalan kaki melintasi jalan bebatuan dan terjal menuju rumah duka di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros yang jaraknya sekitar puluhan kilometer. Diketahui Desa Bonto Manurung ini merupakan salah satu desa yang berada di daerah pelosok Maros dan ironisnya kondisi jalan desa ini tidak pernah mendapat perhatian pemerintah. Menanggapi peristiwa tersebut, pemerintah Kabupaten Maros berjanji akan mengupayakan anggaran perbaikan jalan di tahun mendatang. Dari videonya tadi, jalanannya memang masih berupa pemadatan jalan dan masih banyak batu-batu kerikilnya. Insya Allah tadi saya sudah sampaikan kepada PLT Dinas PU untuk menindaklanjuti dan memantau serta survei langsung lokasi jalanan di sana dan mengarahkan kalau memungkinkan untuk tahun depan sebisa mungkin jalanannya sudah bisa dijalani oleh mobil atau motor. Warga sempat meluapkan kekecewaan terhadap pemerintah yang dianggap tutup mata terhadap infrastruktur desa mereka. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.